Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto88 Tepat Guna Putra. Kikuk-kikuk. Selamat pagi buat pale-paleku semua. Selamat pagi buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga ya Lek, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya Lek, isu-isu aku meruput semangat yang Semarang ini Lek. Ini tadi kebetulan kan kapan hari kita dapat kiriman Raptor sing ganteng yang warna oranye itu ya Wildtrak. Ini mobilnya sudah siap, sudah jadi dan kita kirimkan langsung ke Semarang. Beliaunya Pak Wowo ya, bos Sky Mansion Horizon Semarang. Nah, itu nanti tuh rencananya hari ini juga sekalian mau lihat tanah yang di sini. Nek menawa cocok, rencananya kan kita mau ada project di Semarang juga. Jadi kalau pas ke Semarang itu ben iso ene sing diampiri gitu loh. Ini alhamdulillah kita sudah sampai. Ini mobilnya udah di lokasi juga ya. Nah ini gile ini Sky Mansion Horizon tuh nih di bawah situ. Wah apik jebule. Makanya sih ini aku meh tak turun ke sama meh ketemu sama Pak Wowo dulu ya. Nanti kita jalan-jalan di sini sekalian kita test drive. Buat pale-paleku semua jangan lupa like and subscribe ya toh. Buat pale-pale yang belum follow IG saya Rudi Hartanto88, jangan kemana-mana, terus ikuti video-video saya. Kikuk-kikuk. Kita lanjut, mobilnya wes turun, wes di lokasi juga, alhamdulillah wes enak ini. Ini sekarang saatnya kita ketemu sama bosnya Sky Mansion Horizon Semarang. Ini kita tadi suruh main ke proyeknya itu, anak aku tuh meh ditawari harga murah Lek. Tapi aku udah ngerti harganya piro. Dan nanti buat palik-palikku semua yang pengen beli rumah di Sky Mansion Horizon ini ya. Nanti palik-palikku bisa langsung WA aku ya oleh. Nanti nek WA aku apa palik-palik pengen beli terus lewat saya tuh aku untuk komisi Lek, sithik-sithik. Tapi palik juga ada keuntungan. Nanti katanya kalau belinya lewat kita itu ada potongan 50 juta. Lumayan kok. Nah, ini kita udah sampai di sini. Pak, pagi Pak. Ya, kamu ketemu sama Pak Wowo. Pak Wowo ya, ada. Oh, iya. Ada, ya. Siap. Oke. Okay. Ya. Pak Wowo yang mana tuh Pak? Yang itu. Oh, yang pakai baju oren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ini salaman corona? Boten. Siap. Enggak apa-apa. Pokoknya los Pak. Ya. Boten apa. Mas, anu ini protokol kesehatan. Oh iya. Jadi kalau masuk protokol kesehatan kalau boleh. Semua pengunjung di sini wajib pakai face shield. Ini Pak Wowo. Pak Wowo ini pernah main ke tempat saya tapi aku lupa wong soalnya udah agak lama yo. Bukannya gimana-gimana ya Pak, kan alhamdulillah konsuminya banyak. Alhamdulillah tamu kita banyak. Terima kasih Pak. Buat saya, Pak. Pak. Aku ganteng ku hilang lek. Nah itu, siap. Alhamdulillah ini. Sorry, saya habis dari golf ini lapangan. Kok pagi-pagi olahraga Pak? Iya harus. Alhamdulillah. Supaya imun kuat. Oh iya, siap. Olahraganya golf. Enak ya wong Didit itu olahraganya golf ngono lek. Nah aku golopnya gue apa? Gue apa Mas Gatot? Golopnya gue apa? Gue apa ya? Bah meneng baik. Kameramen ku ki lucu lek. Tekoki meneng baik gur plekah-plek ya. Nah ini alhamdulillah Pak mobilnya siap, Mas Rudi, alhamdulillah. Luar biasa. Katanya kan kemarin ya Pak ya kalau saya datang sendiri gitu. Kan saya jarang nih kirim unit berangkat sendiri. Betul. Ini kan alhamdulillah saya datang sendiri. Betul. Katanya kalau saya datang sendiri katanya saya mau dikasih promo menarik dari Sky Mansion Horizon. Ya. Nugraha. Dari Nugraha. Oh iya. Nanti kita lihat. Siap. Tanah yang sudah di booking Mas Rudi. Oh iya. Kemarin saya booking 3 ya Pak ya. 3. Okay. Dekat musola, itu jadi rumah sultan nanti. Oh, tapi enggak rumah sultan, Pak. Rumah bakul double cabin. Tapi sebelum kita double cabin saka Gemolong. Oh, siap. Yeah. Sebelum kita lihat lokasinya, lawang saya kesini kan ngenteri dagangannya saya, Pak. Betul. Ini lihat mobilnya dulu tuh. Luar biasa penghargaan buat saya, sampai ownernya mau nganterin. Biasanya nggak pernah. Ya, karena posisinya kan dapat promo. Siap. Yuk, kita lihat mobilnya langsung, nggih. Jadi ini, aku tadi tuh sama Pak Wowo itu dikasih promo luar biasa, dimana nanti nih aku antar sendiri mobil ini tuh saya meh dikasih diskon sing banyak gitu ya Pak ya. Nggih. Tak kasih kolam renang. Oke. Wis. Tak kasih bonus kolam renang pribadi. Nggih, penak ra. Tak kasih taman yang bagus. Lek awakmu kuwi engko tuku ning kene ya to. Kuwi nek lewat aku atau sebut jeneng kowe Rudi Hartanto ya to. Sampean kowe untuk potongan 50 juta ini janji beliau loh ya. Yes. Langsung kalau passwordnya Rudi Hartanto gitu ya. Yeah, seperti itu. Nah Pak, ini mobilnya udah datang gitu. Terus kemarin jenengan juga sempat sudah coba. Yeah. Komentarnya gimana Pak? Pertama, mobilnya dasarnya sudah bagus. Karena ini kan Wildtrak ya, Wildtrak. Yang kedua ini sampai saya keimpi-impi nih. Ngiler ini. Ditunggu-tunggu. Saya mengenal Mas Rudi dari Juni. Iya. Akhirnya iler saya jadi terbukti. Sampaian ya, Pak. Sampaian begitu. Luar biasa sekali. Tapi nek sampai mobil impian. Beli mobil kayak gini tuh gampang toh, Pak? Gampang. Bisa beli kalau beli mentahnya. Oh, ini kan sudah jadi. Siap. Hanya di Rudi Hartanto. Harganya murah ya, Pak ya. Pokoknya pesen pasti harganya beda. Ya. Harga belinya kita murah, modifnya juga bagus, sangar. Alhamdulillah. Ini saya sama Pak Wowo udah ngobrol ya, ini mobilnya tadi udah dicoba juga sama beliaunya. Pas kemarin kita review di rumah, beliau juga sempat coba ya Pak ya. Betul. Ini alhamdulillah udah sampai. Kita tak coba sih. Paling-paling aja ning ndi. Tetap ikuti channel saya Rudi Hartanto88. Kikuk-kikuk. Iki test drive sekaligus aku pengen ngerti lokasi. Nah ini Pak Wowo di sini. Iki sekali-kali ya aku gak pernah aku test drive kayak gini. Yuk, masuk. Nah, alhamdulillah ini sudah di dalam, tak lepas aja ya Pak. Siap. Kan yang tahu cuma saya sama jenengan. Saya. Oh, ya. Ini kemarin ada tambahan winch depan ya. Kita taruh di sini, nih. Ini winch, ini keles ya. Jadi kalau itu ngidupin ya tinggal dipencet tok. Terus hidup. Mantap. Wah, ini Android ya Mas ya? Ya. Wah, ini luar biasa ini. Jadi ini kita masuk ke gate utama ya. Ini emang proyeknya kan belum selesai ya, Lek ya. Jadi proyeknya masih dalam tahap pengerjaan, pengembangan. Kalau Pak Leku semua ada yang berminat, nanti bisa lihat-lihat dulu. Jadi ini jalannya ya agak sedikit nih, ya pintu off-road. Gerbang masuk ewe api ya, keren, ya toh. Ini Pak Wowo tak suruh pegang nggak berani ya, karena jalannya katanya ekstrim. Nggak grogi Mas, belum pernah megang ini Mas. Nih, wah, mantep kok. Ini view-nya Mas, kalau lagi cerah itu laut kelihatan. Itu laut sebelah sana. Tuh. Itu Gunung Ungaran. Nah, itu gunungnya kelihatan sedikit kan. Nah, itu kalau lagi cerah kelihatan. Bawahnya sawah, sebelah sana kota, itu apartemen. Lho iki lho enake tuku double cabin apa meneh dipakai ning proyek ya. Ki mobiliannya udah dikon lewat kono lho, ada lewat kene. Betul. Ini jalannya 9 meter ini Mas. Jalannya podo karo dalane apa iki? Bulldozer. Dan ini Pak, ini video saya pertama sama customer saya ya, itu keluar. Luar biasa, saya sangat terhormat. Aku keluar dulu sebenarnya nggak apa-apa ya Pak? Yes, siap. Yuk. Nah, ini Lek, ini kita lagi di tahap pembangunannya ya. Enak toh, nih off-road sekalian Ki. Ini rencananya tanah yang disiapkan buat saya dari Pak Wowo ya Pak. Ini ya, di sini ya Pak. Ada 3 kafling. Ya, ini total luasnya berapa, Mas? 400 Pak. 400 meter persegi. 400 meter. Ini rencananya kan mau dibuat rumah satu, yang lainnya garasi. Ya. Jadi ini modelnya unik Mas. Rumahnya nanti split level. Ya. Naik. Datar belakangnya naik. Ya. Jadi yang di belakang bisa buat lihat view ke sana. Oh ya siap. Kolam renangnya juga bisa di atas nanti. Tergantung nanti Mas Rudi pengennya kayak apa. Terus kita kasih gratis ini contoh menang. Untuk rumah yang baru dibangun Pak? Iya, ini tipe 90 ini Mas. Tipe 90 model split level ke bawah. Oh iya Pak, nomor marketing galerinya berapa Pak? Marketing galerinya nanti bisa di sini. Nah, nanti kita tuliskan di sini. Tak taruh di deskripsi bawah nanti. Ya. Kayak gitu. Nah ini lokasinya seperti ini nanti itu. Oke. Aku jadi itu loh Lek, nek palek-palekku semua beli double cabin dipakai ke proyek. Itu sangat cocok gitu. Karena apa? Posisinya nih santai kayak gini. Ini nek pakai mobil biasa kan jelas gak iso metu kok. Nek nggawa double cabin yo tidak. Ya Pak, kita jalan-jalan lagi ya. Ya. Yuk, lanjut. Nih. Ki. Jebulannya enak ya gawe video gini ya. Oh iya. Jadi kan emang kemarin saya minta requestnya itu kalaupun jadi nanti ya Lek ya, itu kalaupun diizinkan saya pengennya dekat dengan musola gitu Lek. Jadi ini musola, ini tempat kita rencananya seperti itu. Dan gitu. Terus jalannya ini ya Pak ya? Ini jalannya ini 10 meter. 10 meter? 10 meter. Jadi ini road memang. Biasanya kan neng gone perumahan itu kendalanya kan kalau tanahnya apa ya Pak, parkirannya mepet, mobil kita banyak. Kalau delalah mobil ditaruh di depan, ada tamu lah contohnya, yes. Itu kan kerepotan. Yeah. Kalau ini udah 10 meter aman. 10 meter terus kemudian tanahnya di sini paling kecil 120 meter persegi. Kita jalan-jalan ke bawah sama nyobain double cabinnya ya toh. Iya. Kita ke depan, kita coba ini jalannya nih belenyok. Ini kotor nggak apa-apa ya Pak? Oh nggak apa-apa. Double cabin tuh harus lagi tekor, ya toh. Mas dikotor-kotor kayak gitu. Ini diterabas tok ya Mas ya? Ya tinggal digas aja Pak. Wes. Ini nggak pakai 4-wheel drive ya, masih 2 ya? Nggak perlu kalau masih kayak gini tuh enteng. Oh, enteng ya. Enteng Pak. Wah itu. Nih kita mampir lagi ya Pak. Ya. Aku tanya-tanya banyak nggak apa-apa? Boleh boleh nggak apa-apa. Nanti sama ini nanti kalau tanya teknis sama Pak Is. Nih. Oke. Enak ya, nyobain mobil ya toh, sing dituku, sing nyoba aku, kayak gitu Lek. Lah ini rumah contoh yang sudah jadi nggih. Ya, ini Pak Is pelaksana di lapangan. Pak Is. Ya Pak Is. Pak Is. Oh Pak Isnadi. Selamat pagi Pak Isnadi. Ini aku ketemu sama Pak Isnadi, ini pelaksana lapangan sini ya Pak Gih? Ya. Gih, alhamdulillah. Saya lihat-lihat nggak apa-apa ya Pak Gih? Ini adalah rumah contoh yang di sini. Ini yang ukuran? Ukuran tipe 36. Oh, tipe 36-nya besar. Masuk. Mas, aku lewat aja ya Mas. Ya. Pak, ini kotor nih Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa? Ini Pak Rudi, sekolmennya lurus. Kita masuk Lek, ini untuk rumah yang tipe 36 ya toh. Nih lampunya mana Mas? Lampunya belum mungkin. Oh belum. Oke. Sini ini tuh sing unik ya, nek kowe isa-isa karo iso nonton pemandangan. Iya. Wow, ora mantep ya. Jadi di belakang juga masih ada space-nya juga. Nih sik delok. Iki lho kameramenku iki. Menghormati banget ya. Itu jenis kameramen yang menghormati itu seperti itu. Itu belakangnya pemandangannya apik ya. Nih, ini nanti lokasinya tuh sampai di pojok sana. Itu loh. Itu sini ya toh. Ini nek sementara pengen ginggo nyoba double cabin tuh enak Lek. Beberapa trail banyak yang masuk ke sini Mas. Iya Pak. Nih. Jos ya. Kita 2 hektar masih punya ke sana. Tuh, rencananya 2 hektar lagi ya, ke sana. Sudah kita akuisisi. Udah diakuisisi. Nah, ini kemudian akuisisi untuk, apa ya aku gak mudeng loh padahal ya. Untuk tipe 36 Mas, kalau mereka mau pengembangan bisa ke atas. Nih. Mengembang itu ke atas, bukan ke samping. Oke, Pak, kita turun ya, Pak. Boleh, kita lihat. Ini contoh rumah yang tipe 36. Ya toh, Pak Gatot melakukan junjing-junjing. Ini kita sama Pak Is. Pak Is ini pelaksana gitu Pak. Saya tak jalan-jalan dulu ya Pak. Pak, nanti anaknya jangan lupa disuruh subscribe loh nggih. Oh iya, lihat kamarnya gini. Waduh reget kabeh saja. Jadi nek cah treli nek sikile reget biasa Lek. Jadi tolong dijelasin kamarnya ukurannya berapa? Kamar 3x3 ya, 2x2 ya Pak ya, 2 kamar. Ini kamar mandi. Nggih. Sementara masih dalam proses perbaikan. Iya. Ini bukan perbaikan tapi belum selesai pengerjaan. Mau dikasih 2 model. Ya. Ini kamarnya sakmene iki. 3x3. Jadi kenapa kok saya tuh kemarin berminat ngambil ini kan karena sebagian ya unit-unit kita itu kan servisnya di Ford Semarang. Jadi kalau kita ada customer yang pengen deket di Ford Semarang, rencananya mau diinepke bukan ditaruh ya, diistirahatkannya di sini seperti itu. Yuk kita langsung jalan-jalan dulu lagi. Ini kamarnya ada dua. Apa? Nih. Tuh ganteng kayak. Ini enggak? Ganteng ya lo, kasih lihat kak. Nah, jadi sate mantap. Yuk, ganteng. Kita jalan-jalan sama Pak Wowo. Aku yuk kehormatan lagi tadi di Pak Wowo ini jarang mau nemoni customer ya. Ini kita adalah diberikan. Mas Rudi juga tidak pernah nemuin customer, saya merasa terhormat. Nemuin Pak kalau saya Pak, cuman jarang kirim sendiri. Jarang kirim, mau maksudnya jarang kirim. Ini kalau untuk parkir double cabin menurutku juga pas ya. Jadi nek pengen pale-paleku nanti pengen beli double cabin terus pengen ditaruh di sini juga enak seperti itu. Yuk, kita langsung ke bawah. Ini kolam renang, clubhouse sama restonya di sini. Jadi nanti kita temanya resto, memang resto untuk kalangan menengah ke atas, temanya tema sawah. Di bawah itu ada 17 hektar yang siap dibeli, dikerjasamakan maupun disewa. Ini kalau mobil biasa nggak berani lewat sini mas, blenyok pasti. Ada Ford, ada Innova, cuman kan nggak sampai ke bawah. Betul, sampai sana. Betul. Ini karo off-road ini lah. Mantap. Nah, ini udah mentah pak. Masih ke sana, mau kita ke sana? Ini masalahnya. Pakai 4-wheel drive? Boleh ya pak. Sama kita coba 4-wheel drive-nya juga. Oke. Nah, ini tinggi nggak itu? Apanya? Oh tanah nggak. Waduh, ini nyebut nggak apa-apa? Apanya pak? Dimasukin ke sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa ini. Iki nyobain mobil ya, baru beli. Dan iki langsung dipakai off-road ini. Wih, mana ini? Ini sudah full wheel drive ya? Sudah. Miring. Wah. Mantap. Ini udah ada mobil yang pernah kesini pak? Belum ada. Ah ini jalan utamanya ke sana Mas. Ini juga kavling. Ini jalan utamanya ke atas ini Mas. Cus tadi tembus waktu kita turun. Kikuknya mau gantiin ya. Enak ya, aku paling seneng nek nyobain mobil di tempat seperti ini. Yeah. Alhamdulillah nih kita udah selesai reviewnya, kita udah selesai jalan-jalannya di Sky Mansion Horizon Semarang. Ini tepatnya di mana, Pak? Di Ngaliyan. Tepatnya di Semarang bagian barat. Pak, iya. Ngaliyannya mana? Ngaliyannya di Gondoriyo. Gondoriyo. Jadi kalau dari ini rencananya dekat juga dengan pintu tol ya, Pak? Oh ya, dekat pintu tol. Wah, pintu keluar masuk tol. Terus ini juga nanti jalannya 30 meter. Oh, nggih. Jadi ini jalan sub arteri. Iya. Row-nya 30 meter. Oh, ombo jalan ini. Ombo, itu sampai ke belakang sana. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Wowo sudah diberikan kesempatan diajak jalan-jalan di Sky Mansion Horizon. Terima kasih juga sudah dilarisi double cabin. Amin. Dongo-dinongo, kita semua rezekinya lancar dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, ini kita sudah selesai reviewnya. Mobil tak pasrah ke panjenengan. Kan saya sudah jalan-jalan di sini, Pak. Sekali lagi, menurutnya Bapak itu beli di Tepat Guna Putra itu gimana, Pak? Mantap, servisnya bagus, luar biasa. Saya juga dapat barangnya murah, ya, di bawah pasaran. Betul. Saya sempat nyari di OLX, ternyata nggak dapat dengan harga yang murah. Jadi bahannya, kalau pale-paleku semua yang lagi cari double cabin, yang mungkin saya tidak ready stock, nanti bisa pesan seperti Bapak ini, Pak Wowo ini kan kemarin ceritanya cari-cari sendiri nggak dapat. Alhamdulillah, ketika diserahkan sama kita langsung dapat ya, Bang. Dapat dan murah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak. Recommended Pak Tepat Guna Putra. Recommended bagi kalian yang cari double cabin. Double cabin wajib beli di sini. Modifikasi di sini. Kalau belum punya duit, nabung yang banyak. Betul sekali. Nabung adalah satu cara terbaik untuk memiliki sesuatu yang kita inginkan. Terima kasih buat palek-palekku semua seperti biasa. Buat palek-palekku semua yang kepengin cari double cabin bisa langsung WA saya di nomor 081 289 808 115. Dan buat balik-balikku yang pengen informasi untuk Sky Mansion Horizon, nanti balik bisa langsung lihat di deskripsi saya di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat, beda dino beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk.